Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai homoseksual. Namun sebelum saya menjelaskan apa itu homoseksual, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Orientasi seksual adalah ketertarikan secara romantis, emosional, maupun seksual antara satu orang terhadap orang lainnya. Pada umumnya, ada tiga jenis dari orientasi seksual itu sendiri. Yang pertama adalah orientasi seksual terhadap sesama jenis atau yang dinamakan sebagai homoseksual. Homoseksual adalah ketertarikan secara romantis, emosional, dan seksual antara satu perempuan dengan perempuan lainnya atau dinamakan sebagai lesbian. Atau kebalikannya, ketertarikan antara laki-laki dengan laki-laki atau yang lebih dinamakan sebagai gay. Dan yang kedua, adanya orientasi seksual terhadap lawan jenis yang dinamakan sebagai heteroseksual, di mana perempuan menyukai laki-laki atau laki-laki menyukai perempuan. Dan yang ketiga adalah biseksual atau menyukai keduanya, yaitu homoseksual dan heteroseksual, di mana perempuan menyukai laki-laki dan perempuan atau laki-laki yang menyukai perempuan dan juga laki-laki. Sampai saat ini, dalam sebuah penelitian ataupun penelitian lainnya, belum ada penelitian khusus yang lebih memberikan arti dari penyebab dari homoseksual itu sendiri. Namun, pada dasarnya, homoseksual memiliki sifat multifaktor atau memiliki banyak faktor yang bisa menyebab dari terjadinya homoseksual itu sendiri. Salah satunya adalah faktor lingkungan, sosial, hormonal, dan juga biologis. Terima kasih sudah menyaksikan video saya mengenai homoseksual. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.